Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam, yang sesungguhnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala semua kenikmatan-kenikmatan ini bisa menjadi sempurna. Dan sesungguhnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala semua kebaikan-kebaikan ini dapat terlaksana. Kemudian wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sebaik-baiknya nabi dan rasul, manusia yang paling mulia, manusia yang paling Allah cinta, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga tentunya umat beliau senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran, yang senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan wasiat yang beliau berikan, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Tayyib, ikhwati fillah, hafidhakumullah. Bapak, ibu, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita semua dijauhkan dari musibah, yang semoga kita semua baik yang hadir di sini maupun yang streaming ya melalui media sosial, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari penyakit musibah baik dirinya maupun keluarganya, selalu dijaga dengan kesehatan, dan senantiasa berusaha untuk memaksimalkan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudariku semua ya. Qadarullah ya, kemarin kita libur ya. 1 bulan yakni 2 kali pertemuan, tapi semoga yang sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu tidak lupa ya, bahwa terakhir ya pembahasan kita itu adalah tentang gerakan sebelum rukuk ya. Jadi mulai daripada membaca Al-Fatihah ya, membaca sebagian daripada Al-Qur'anul Karim, dan beberapa pendapat para ulama apakah wajib membaca Al-Fatihah dan lain sebagainya, itu kita semua sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yakni sifat sholat nabi ya, dimulai dari bab ruku ya. Saya ulang sekali lagi, dimulai dari bab ruku, yang kalau di buku kecil ya, buku saku yang ada di tangan bapak ibu semuanya, itu ada pada halaman 34 ya. Ada pada halaman 34. Sebelum kita bahas ya bab tentang rukuk ini ya, sedikit saya ingatkan kepada bapak ibu semua, ikhwati fillah hafidhakumullah, bahwa memang ya, jika kita membahas tentang bab salat ya, fikih salat, itu banyak sekali perbedaan di antara para ulama ya. Banyak sekali perbedaan di antara para ulama yang menyebabkan hal itu banyak ya. Misal karena kurangnya dalil ya. Jadi karena tidak ada dalil ya yang sharih, akhirnya para ulama berijtihad ya. Yang satu berijtihad sedemikian, yang satu berijtihad yang sedemikian. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua, terdapat dalil tapi berbeda pendapat tentang kesohihannya. Nah, itu juga menjadikan para ulama berbeda pendapat ya. Jadi ada sebuah hadis, ulama menganggap itu sahih maka diamalkan, sedangkan ulama yang lain menganggap hadis itu tidak sahih maka tidak diamalkan ya. Jadi karena penentuan kesohihan sebuah hadis bisa diterima atau tidak, itu menyebabkan para ulama berbeda pendapat terkait ya, khususnya bab sholat ini. Dan ini juga terjadi pada bab-bab yang lainnya yang pernah saya sampaikan. Misal adzan di telinga bayi ketika baru lahir ya, ini sebenarnya ada dalilnya
Ya, beda kalau adzan di telinga mayit ya, di dalam kuburan itu tidak ada dalilnya. Tapi kalau adzan untuk bayi yang baru lahir itu ada dalilnya. Cuma ulama berbeda pendapat terkait kesohihannya. Sebagian ulama mengatakan hadisnya sohih, bisa diterima, dipakai. Nah, ulama yang lain berpendapat hadisnya tidak sohih. Ya, ya, jalurnya, sanadnya tidak bisa kita ambil ya sebagai hujah. Ini tidak dipakai. Nah, ini penyebabnya. Contoh yang lain misal, wanita kalau meninggal dunia, ya, sebagian ulama berpendapat ya menggunakan 5 kain. Ya. Sebagian yang lain berpendapat menggunakan 3 kain, tidak bedanya dengan seorang laki-laki. Ya, tapi sebagian ulama yang lain tidak, harus dibedakan. Ada hadisnya enggak? Ada. Ya. Ya, ini pendapat yang diambil oleh ulama Syafi'iyah. Jadi jangan heran, jangan bilang kalau saudara-saudara kita di luar sana kalau pakai 5 helai kain itu kita bilang bid'ah karena tidak sesuai dengan penjelasan ustaz kita. Tidak, jangan buru-buru. Bisa jadi itu bukan bid'ah, bisa jadi ilmu kita yang cetek gitu. Jadi ilmu kita yang cetek gitu. Itu pada pendapat ulama di situ ya. Cuma ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama Syafi'iyah ya berpendapat hadis itu bisa dipakai jadi hujah, maka mereka ya kalau ada wanita meninggal ya menggunakan 5 lembar kain. Nah, tapi ulama berapa yang lainnya ya ke sebagian besar ini pendapat dari ulama-ulama Saudi itu berpendapat bahwa hujah ini tidak tepat atau hadisnya bermasalah, akhirnya tidak digunakan. Berikut pula ya terkait tentang permasalahan sholat ini ya, khususnya hadis-hadis misal nanti akan disebutkan ya. Kalau Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani pengarang kitab ini yaitu berpendapat kalau kita sholat ya dari iktidal menuju sujud, beliau berpendapat menggunakan tangan terlebih dahulu. Ya, kalau Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya hafizahumullah ya berpendapat lututnya terlebih dahulu. Nah, nanti kita kupas sedikit kok bisa berbeda ya. Jadi terkadang kita perlu ya untuk mempelajari atau mengupas sedikit tentang khilaf para ulama itu biar wawasan kita ini luas itu ya. Ya biar kita ini punya sudut pandang yang bagus ya dalam menghadapi sebuah permasalahan ya, tidak kaku dan tidak merasa benar sendiri gitu ya, tidak merasa benar sendiri. Tapi kalau memang itu tidak ada hujahnya ya, bid'ah, kita bilang itu bid'ah. Kita bilang itu tidak ada hujahnya ya. Tapi kalau memang masih ada perselisihan di antara para ulama dan mereka berusaha berijtihad dengan kemampuan mereka, cukup kita bilang itu adalah perkara khilafiyah atau perbedaan pendapat. Dan ingatlah ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana perkataan Imam Malik ya, ma minna min ahadin illa radda wa rudda alaih illa sahibu hadal qabr. Imam Malik berkata ya, memberikan nasihat kepada dirinya sendiri dan juga para jamaahnya. Apa artinya? Tidak ada seorang pun di antara kita. Ini yang bilang Imam Malik ya. Ya, bukan Imam Masjid Al-Ikhlas ya. Ya, ini yang bilang Imam Malik ya. Tidak ada satupun orang di antara kita ya, termasuk dirinya sendiri, kecuali ya dapat membantah dan dibantah pendapatnya ya. Maksudnya apa? Maksudnya pendapatnya itu kecuali bisa digunakan sebagai hujah dan sebagian pendapat yang lain pasti bisa dibantah, maksudnya tidak kuat, maksudnya menyelisih daripada kebenaran ya, maksudnya tidak ada orang yang pendapatnya benar semua, pasti dia sesekali akan jatuh daripada kesalahan ya. Illa sahibu hadal qabr, kecuali penghuni kuburan ini, sambil beliau menunjuk makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memang menunjukkan tidak ada seorang pun di dunia ini kecuali Rasulullah ya, yang pendapatnya itu 100% benar, tidak ada ya. Baik Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani ya, maupun Syekh bin Baz, maupun Imam Malik, maupun Imam Syafi'i, ataupun para sahabat, enggak ada satupun di antara mereka yang pendapatnya 100% benar. Pasti ada salahnya ya, pasti mereka pernah terjerumus daripada kesalahan. Kenapa? Karena mereka bukan nabi ya. Jadi enggak bisa kita mengkultusan seseorang sedangkan dia bukan nabi. Justru ya tergelincirnya mereka daripada kesalahan itu menunjukkan bahwa mereka itu hanya seorang manusia. Kita maklumi ya. Berikut pula juga Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani, tidak semua pendapatnya yang ada di buku ini kita terima. Ya makanya enggak bisa ini kita baca semua tanpa ada penjelasan tambahan. Wah,
tidak tepat, takutnya nanti kita taklid buta dengan seseorang itu ya. Ya, jadi maksudnya harus ada tambahan-tambahan ilmu. Banyak pendapat beliau yang misalnya ya mungkin ya kalau dikaji lebih dalam lagi itu menyelisihi pendapat yang rojih atau yang paling mendekati kebenaran. Misal ya beliau itu berpendapat enggak boleh sholat malam lebih dari 11 rakaat. Itu beliau sendiri berpendapat menyelisihi jumhur ulama. Nah, itu enggak bisa ya kita ikuti dan lain sebagainya ya. Beliau juga berpendapat misal dalam permasalahan muamalah ya. Beliau ini kalau dalam permasalahan muamalah mengharamkan jual beli taksid. Taksid itu apa? Ada yang tahu taksid? Kredit. Nah, kalau dalam pendapat Syekh Muhammad bin Hasan al-Albani, beliau berpendapat kredit itu haram karena jual beli dengan dua harga. Tapi jumhur ya, banyak ulama mengatakan kredit itu boleh ya. Jadi memang ya itu kita maklumi, bukan kita langsung bully, wah ini ustaz ini enggak pinter ini ya. Enggak seperti itu ya. Memang tidak ada semua manusia yang tidak ada satupun manusia yang bisa menjadi hujah 100% pendapatnya. Maka perlu kita kaji ulang ya, kita cari yang paling rojih, dan kalau memang itu menyelisih daripada yang rojih yang mungkin ya banyak para ulama yang condong pada itu, ya kita jelaskan. Insyaallah akan kita jelaskan nanti ya. Taib. Itu ya sedikit membuka daripada kajian kita pada malam hari ini, dan insyaallah ya bismillah kita lanjutkan kajian kita tentang bab rukuk dari kitab ya sifat sholat Nabi atau talkhis sifatu sholat Nabi ya, ringkasan sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Nasruddin Albani rahimahullah. Di poin yang ke-69 ya, halaman ke-34, beliau mengatakan jika sudah selesai membaca, maksudnya membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran daripada ketika kita berdiri, maka orang yang sholat diam sesaat secukupnya untuk mengambil nafas. Ya. Jadi sunnahnya, ya sunnahnya. Ini sunnah ya, bukan berarti wajib ya, bukan berarti nanti kalau ada orang yang tidak mengamalkan ini terus kita bilang bid'ah dan lain sebagainya, tidak ya. Saya ulang sekali lagi, beliau mengatakan kalau di buku ini dikatakan rukun maka itu hukumnya rukun. Kalau beliau mengatakan wajib maka itu hukumnya wajib. Tapi kalau beliau mengatakan sebuah informasi tapi tidak dijelaskan hukumnya apakah rukun atau wajib, maka itu menurut beliau adalah sunnah ya. Jadi sunnah menurut beliau, dan memang ini ada hadisnya ya. Nah, bisa dilihat di hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim ya. Hadisnya cukup panjang tapi memang dari banyak jalur riwayat juga dikatakan Rasulullah kalau mau ruku ya, misal antum baca Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, enggak langsung Allahu akbar ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, ambil napas sejenak baru Allahu akbar ya. Jadi ada jeda untuk mengambil nafas, tapi hukumnya sunnah. Taib. Ini dalilnya ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Al-Hakim. Kemudian selanjutnya di nomor 70, kemudian mengangkat kedua tangannya dengan tata cara yang sama saat takbiratul ihram, dan bertakbir ya, ini hukumnya wajib ya. Jadi ketika mau ruku ya, mengangkat kedua tangan sebagaimana pernah ana sampaikan ya di awal-awal pertemuan, bahwa pendapat yang umum yang sering disampaikan oleh banyak ulama, mengangkat tangan di saat sholat itu ada pada empat tempat. Saya ulang sekali lagi, mengangkat tangan ketika sholat itu ada pada empat tempat ya. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika ya dari berdiri menuju ruku ya, yang ketiga dari ruku ke iktidal. Nah, yang keempat dari rokaat kedua tasyahud awal ya kan, bangkit menuju rokaat ketiga. Nah, itu mengangkat kedua tangan. Jadi ada empat tempat ya. Dalam riwayat yang lain cuma tiga tempat ya, yang tasyahud awal menuju rokaat ketiga tidak. Nah, ini yang umum ya disampaikan oleh para ulama. Walaupun nanti insyaallah nanti yang akan disampaikan juga kadang-kadang saja Rasulullah itu ya dari iktidal pun menuju sujud itu mengangkat tangan ya,
itu kadang-kadang ya, kadang-kadang tapi tidak sering. Tapi yang paling umum dilakukan adalah di 3 dan 4 tempat. Insyaallah akan dijelaskan nanti. Nah, jadi diangkat tangannya sebagaimana ketika takbir ya, dan ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya hadisnya. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya. Saya bacakan hadisnya. Innaha la tatimmu shalah ahadikum hatta yusbigul wudu kama amarahullah. Sesungguhnya tidak sempurnalah salat seseorang di antara kalian kecuali dia menyempurnakan wudunya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Ya, maksudnya kalau wudu itu ya wudu seperti diperintahkan oleh Allah. Allah bilang sampai di siku ya, sampai siku. Jangan cuma di sini saja, ya. Allah bilang sampai mata kaki ya, sampai mata kaki, bukan ya sampai ujung kaki saja. Makanya enggak sempurna, enggak bisa dianggap benar sholatnya kalau orang itu wudunya tidak sempurna. Kemudian dilanjutkan tsumma yukabbirullah, kemudian bertakbir, wayahmadah, kemudian ya mengucapkan pujian pada Allah Subhanahu wa taala, yumajjidahu wa yaqra ma tayassara minal Qur'an ya. Ini awal-awal ketika memulai sholat baca Al-Qur'an ya. Mimma 'allamahullahu ya, wa adina lahu fihi, sebagaimana yang telah diajarkan Allah kepadanya. Tsumma yukabbir, kemudian ya takbir menuju ruku, wayarka ya. Nah, kemudian selanjutnya wayadha yadaihi ala rukbataihi ya. Jadi ketika berdiri kemudian ruku ya, mengangkat kedua tangan dan meletakkan ya yadaihi ya, kedua tangannya ya, ala rukbataihi ya, di atas kedua lututnya, hatta tatma'in, sampai ya tamakan, sampai benar-benar mantep gitu ya, ya mafasiluhu, sampai tulang-tulangnya itu sampai mantep gitu loh maksudnya ya, sampai sendi-sendinya itu benar ya. Jadi nggak cuma nempel biasa gini, tidak ya, bukan nempel biasa gini gitu, tapi dimantapkan gitu ya, dimantapkan ke apa namanya, ke lutut ya. Watas tarhi ya, kemudian setelah mantap ya dilemaskan ya, bukan mencengkeram gini ya, bukan mencengkeram tapi dilemaskan ya. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i ya. Jadi memang kalau mau ruku ya bertakbir dulu. Nah, setelah bertakbir ya, tangannya itu ya menggenggam lutut dengan tepat ya, dengan mantap gitu istilah bahasa kita ya, tapi tidak kaku ya, tidak mencengkeramnya. Nah, kemudian di nomor yang 72, kemudian ruku dalam kadar waktu yang cukup bagi setiap persendiannya untuk menetap dengan tenang dan setiap anggota tubuhnya kembali pada posisinya. Ini adalah rukun. Nah, ya perlu kita ketahui ya, rukun ya apabila ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Ya, maka perlu ya kita benar-benar ya melaksanakan rukun itu dengan baik dan benar. Kalau Rasulullah sudah mengajari kita rukuknya itu seperti itu dan ulama sepakat itu adalah rukun, maka kita harus tunaikan. Kalau tidak tunaikan, sholat kita bisa batal ya. Harus mantep, harus tenang ya, harus tumakninah ya. Nanti insyaallah akan ada pembahasan tentang tumakninah sendiri ya. Sekarang tata cara rukuknya, ini dijelaskan tata cara rukuknya tuh secara detail tuh seperti apa. Meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya, memantapkan kedua tangannya pada kedua lututnya, merenggangkan jari jemarinya ya, seolah-olah dia menggenggam kedua lututnya. Semua ini wajib ya. Jadi tata cara ruku itu ya, jari jemari itu bukan nyengkrem seperti ini ya, tapi harus direnggangkan ya, direnggangkan. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza raqa'ta fadha rahataika ala rukbatik," ya. Apabila engkau ruku, letakkanlah kedua telapak tanganmu kepada kedua lututmu. Summa farij. Nah, ini ya. Farij baina asabiik. Kemudian renggangkanlah atau berikanlah jarak di antara jari-jari kalian, ya. Ya. Summamkus hat
hatta ya'khudha kullu udwin ma'khudah, ya. Kemudian diamlah, ya, ya, tenanglah sejenak hingga seluruh anggota tubuhmu mengambil posisinya. Ya, mengambil posisinya itu maksudnya punggungnya sempurna, kepalanya sempurna, tangannya sempurna, ya, sampai sempurna, ya. Jadi tenang dulu, ya, jangan buru-buru kayak ayam matok, ya. Nanti insya Allah ada penjelasan sendiri, ya. Kemudian yang nomor 73, memanjangkan dan membentangkan punggungnya sehingga seandainya air diisi atau disiramkan ke atasnya, niscaya ia diam. Ini hukumnya wajib. Jadi punggung ini harus lurus. Seandainya air ditaruh di apa namanya, di atas punggungnya, maka air ini enggak ngalir ke belakang atau ngalir ke depan, lurus, ya. Dalilnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Ya. Fa idza raqa'ta faj'al rahataika 'ala rukbatayk wamdud dhuhrak, ya. Wa makin liruku'ik. Apabila kamu ruku, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu pada kedua lututmu, lalu luruskanlah punggungmu dan mantapkanlah ruku'mu. Jadi punggungnya harus lurus dan rukuknya tuh harus mantap, ya. Maksudnya tadi, ya, harus punggungnya lurus, ya, tenang dan lain sebagainya. Ya, ini hukumnya wajib. Ya. Hukumnya wajib, ya, karena memang kalau orang itu kan kadang-kadang, ya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, yang udah sepuh itu, ya, kadang-kadang kalau antum suruh lurus malah kretek, malah saulan orang nang masjid ini. Ya, jadi, ya, sesuai dengan kemampuan, ya, sesuai dengan kemampuan. Kalau yang masih muda-muda ini insya Allah, ya, punggungnya masih bisa lurus, tapi kalau udah sepuh, ya, emang udah berat, ya, sesuai dengan kemampuan dan hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Kemudian ada yang lainnya, tidak menundukkan kepala, ini nomor 75. Namun juga tidak mendongakkannya, akan tetapi posisi kepalanya lurus dengan punggungnya. Ya, jadi ini misal tangan saya ini kepala, terus kemudian yang lengan saya ini punggung, enggak dangak ini, ya. Kan antum biasanya pernah, ya, kalau lihat-lihat, ya, salat, mampir salat di masjid-masjid, ya, biasanya ada orang rukuk tapi nengok kayak gini, ya. Jadi kalau kita jalan kemana dia ikut kepalanya, nah, kanan kiri, ya, enggak seperti itu, ya. Dan tidak pula menengok ke bawah gitu, ya, jadi lurus gitu, ya, lurus, ya. Jadi otomatis kalau kepala kita ini lurus dengan punggung, maka mata kita ini melihat pada posisi bawah lurus, ya, bawah lurus. Nah, ini ada hadisnya juga, ya, ada hadisnya juga, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Kana la yasubbu ra'sah wala yuqni, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak menurunkan kepalanya lebih rendah daripada punggung, ya. La yasubbu ra'sah, jadi enggak dingkluk, wala yuqni, dan juga tidak mendangak. Apa mendangak, ya? Ya, bahasa apa itu mendangak itu, enggak tahu, ya. Yang penting antum paham, ya. Ya, enggak dangak kepalanya, enggak menongak ke atas itu. Nah, tapi di antara keduanya, ya. Jadi lurus dengan punggungnya. Nah. Kemudian yang belum ada di sini itu adalah tentang tumakninah, ya. Tumakninah dan masalah tumakninah ini bukan hanya dalam posisi rukuk, ya, tapi semua posisi sholat itu harus tumakninah, ya. Bahkan, ya, khusus posisi ruku ini ada hadis tersendiri, ya. Kan sebelum kita bahas tentang hadis ruku, ya, kita ada sebuah hadis, ya, yang menjelaskan tentang pensyariatan tumakninah di dalam sholat. Ini umum, ya, semua gerakan. Jadi hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah, ya, radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abu Hurairah, ya, semoga Allah meridainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dakhalal masjid, ya, fadakhala rajulun fa shalla tsumma jaa fa sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu itu pernah ada maksudnya Nabi, ya, Nabi itu pernah masuk sebuah masjid, ya. Tidak lama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk atau istirahat di masjid itu, ya, dakhala rajulun, ya, ada seorang laki-laki yang sholat gitu, mungkin dia telat gitu, ya, telat dan sebagainya. Fasola, ya, dia sholat, tsumma jaa fasallama. Setelah selesai sholat dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian memberikan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Farad dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi membalas salamnya, ya. Faqal, dan berkata, irji, ya, irji, fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah salat, ya. Bali awakmu, ya. Tunaikanlah salat lagi, fa innaka lam tusalli. Sesungguhnya kamu belum melaksanakan salat, ya. Masya Allah, ya. Ini ya, tipikal orang yang masya Allah, ya, nurut, ya. Jadi ketika dikatain seperti itu sama Nabi, langsung balik sholat gitu. Ya. Langsung balik sholat. Coba antum yang ditegur Nabi, gitu. Terus protes di sini. Kenapa ya Rasulullah sih gitu ya? Tapi dia tuh ya, masya Allah, ya, adabnya kepada seorang Nabi, ya, adabnya kepada seorang ulama, ya, itu punya adab kita ini, ya, kepada orang yang berilmu, ya. Jadi ketika diperintahkan Nabi seperti itu, dilaksanakan dulu, ya, dilaksanakan dulu, ya, dilaksanakan sholat dulu, ya. Kemudian tsumma jaa, kemudian balik lagi, ya, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasalama, mengucapkan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqol, kemudian Nabi menjawab, ya, dan berkata pada laki-laki itu tadi, irji fa sholli fa innaka lam tusholli, kembalilah salatlah lagi, sesungguhnya kamu itu belum salat, ya. Salasan, sampai 3 kali, ya, laki-laki itu mengulangi salatnya. Ya, faqala walladhi ba'athaka bil haqq fama, ya, uhsinu ghairah, ya, fa'alimni, ya. Kemudian akhirnya wis nyerah, ya, nyerah laki-laki itu, ya. Kemudian dia mengatakan perkataan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang mengutusmu, ya, wahai Rasulullah, yang membawa kebenaran, aku ini tidak bisa melakukan sholat yang lebih baik daripada itu, maka ajarilah ajarilah aku. Lihat ini adabnya, ya, terhadap seorang alim, ya, terhadap seorang yang berilmu, ya, terhadap seorang yang mengajarkannya ilmu agama, punya adab, ya, punya adab, ya, ajari aku ya Rasulullah gitu, ya, ya. Jangan nunjuk-nunjuk ustaz, ya, kemudian apa urono aku sing bener, nah, enggak punya adab, ya, enggak punya adab, ya. Nah, berikut pula ketika antum mau tanya, ya, mau konsultasi dan lain sebagainya, adabnya, ya, memang, ya, tanya mengganggu waktunya apa tidak ustaz gitu, ya. Kemudian maaf Ustaz, saya mau tanya di sini, kalau berkenan tolong dijawab dan sebagainya, itu adab, ya, adab, ya. Jangan tiba-tiba Ustaz saya mau tanya Ustaz, terus panjang, ya, dan dia tidak mengenalkan dirinya, dia itu siapa gitu, ya, nomornya kan nggak ke save gitu, ya, dia itu siapa, nggak kenalin dirinya, tahu nomor saya dari mana juga nggak disebutin, tiba-tiba Ustaz saya mau tanya Ustaz, panjang, ya. Gak dijawab itu sakno, ya, dijawab itu kok adab itu kok gini, kadang-kadang repot, ya, orang-orang itu, ya, ya, harusnya, ya, harusnya memang kita ini, ya, kalau mau bertanya pada orang punya adab. Dan itu bukan berarti saya merintahkan antum seperti tidak, ini juga untuk saya sendiri, saya sampai sekarang itu masih tanya, ikhwah, ya, bukan berarti saya duduk di sini udah langsung bisa menjawab semua permasalahan, enggak. Saya sampai sekarang itu ada sekitar 3 atau 4 orang guru saya yang sampai sekarang kalau saya bingung itu tanya dia. Bahkan kemarin itu, ya, saya ditanya orang yang saya susah untuk menjawabnya. Akhirnya saya konsultasi sama salah satu guru saya yang dulu dia mufti di Mauritania. Ustaz, permasalahan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, mau saya jawab seperti ini, toh saya ragu, Ustaz. Dijawab. Nah, itu memang kita ini terus belajar dan terus belajar. Siapa yang menganggap dirinya itu paling berilmu di antara yang lain? Tidak ada. Ya, ilmu ini luas. Ada orang pintar akidah, belum tentu pintar masalah muamalah. Ya, ada orang pintar muamalah, belum tentu pintar masalah, ya, fikih-fikih ibadah dan lain sebagainya, ya. Ustadz itu seperti itu, ya. Sangat-sangat jarang ada ustadz yang bisa menguasai semua disiplin ilmu. Itu sangat-sangat jarang sekali, ya. Kecuali dia memang benar-benar, ya, berkhidmat, menghabiskan waktunya untuk mempelajari ilmu ilmu agama. Makanya ustadz nek kakean kerjaan, ya, biasanya gak pintar. Ya, biasanya gak pinter gitu, ya, biasanya gak pinter, makanya ini ustadz kok dodolan gitu, ya, gak apa-apa dodolan, tapi dodolan iki bisnis iki bisnis iki, ya, apa pinter ya ustadz, ya, gitu. Kapan waktunya dia untuk belajar, padahal ilmu itu kitab tuh sangat banyak, ya. Jadi ustadz itu memang harus meluangkan waktunya membaca, belajar dan sebagainya, karena permasalahan umat itu sangat banyak dan dia itu harus menjawab dengan ilmu. Kalau orang jawab gak dengan ilmu, bahaya, ya, yang menyesatkan orang lain, mending dia berkata tidak tahu. Nah, taib, kembali lagi, maaf, ya. Kemudian ketika laki-laki itu menyerah, ya, ya, menyerah, ya. Kemudian faqala waladi tadi, ya. Fa idza qumta, Rasulullah mengatakan kepada laki-laki itu, ya. Idza qumta ila shalah fakabbir, kalau kamu tuh mau salat, bertakbirlah.
Thumakro ma tayassaro ma akam minal Quran. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al Quranil Karim. Ya. Thumarka hatta tatma'in rok'an. Kemudian kamu ruku dengan tumakninah, ya, sampai rukukmu itu sempurna. Thumarfa hatta tatadila qa'iman. Kemudian kamu itidal, ya, sampai kamu itidal dengan sempurna. Thumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian kamu sujud sampai kamu tumakninah sujudmu, ya, dengan sujud yang sempurna. Thumarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian kamu duduk di antara dua sujud sampai sujud sampai duduk itu sempurna, ya, tumakninah. Thumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian kamu sujud lagi sampai tumakninah sujudmu dengan sujud yang sempurna. Thumaf'al dalika fi sholatika kullaha. Kemudian lakukanlah yang sedemikian, ya, dalam sholatmu semuanya. Jadi itulah dalil, ya, bahwa tumakninah itu bahkan menurut sebagian ulama merupakan rukun. Saya ulang sekali lagi, menurut ulama atau sebagian ulama merupakan rukun. Rukun itu kalau tidak dilaksanakan maka batal sholatnya. Dalilnya apa? Ya ini. Ya kalau enggak batal ngapain Rasulullah nyuruh dia mengulang sholat? Karena dia tidak tumakninah, tidak melaksanakan rukun, ya, sebagaimana pendapat ulama, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat lagi. Ya, maka daripada itu, kalau jenengan sholat di masjid yang mantuk-mantuk, ya, maka hendaknya pindah masjid saja, ya, pindah masjid saja. Tapi kalau cuma permasalahan bacaan, ya, ya masih tumakninah enggak masalah, ya. Tapi kalau sampai dalam perkara tumakninah, ya, mending mencari masjid yang lain, ya, khususnya misal sholat tarawih. Biasanya musola-musola, masjid-masjid itu yang lainnya selama sholat lima waktu insya Allah masih tumakninah, ya, masih tumakninah. Tapi kadang-kadang kalau mereka sholat tarawih itu jauh sekali daripada sifat tumakninah. Nah kalau yang seperti itu jenengan nggak usah ikut, ya, cuma capek, nggak dapat apa-apa, ya, nggak dapat apa-apa. Karena tumakninah menurut sebagian ulama merupakan rukun. Ya, paham di sini, ya. Bahkan, ya, untuk perkara ruku sendiri ada hadis khusus, ya. Lau mata hada ala halihi hadihi, ya. Ada orang laki-laki yang ruku sama sujudnya itu tidak sempurna, ya. Kemudian pergerakan sholatnya sangat cepat, maka Rasulullah mengomentari laki-laki itu. Seandainya laki-laki ini mati dalam keadaan seperti ini, mata ala ghairi millati Muhammad, maka dia meninggal dalam keadaan, ya, keluar, ya, atau tidak sebagai seseorang yang meninggal dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yankuru salatahu kama yankurul ghurab, ya. Al-ghurabu adam, ya. Dia itu mengerjakan sholatnya sebagaimana seekor burung gagak, ya, gurup itu gagak yang sangat cepat dalam mematuk gitu, ya, mematuk, ya. Masalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi masalul ja'i' ya'kulu tamrah wa tamrataini la yugniyani anhu syai'an, ya. Perumpamaan, ya, orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya dengan gerakan yang sangat cepat adalah seperti orang yang lapar memakan satu atau dua biji kurma yang tidak mencukupkannya dari rasa lapar sedikit pun, ya. Jadi orang itu kalau udah lapar sekali dikasih satu biji kurma enggak akan cukup, ya. Sebagaimana kalau orang itu dipraktekan diwajibkan untuk mempraktekan sholat tapi kayak burung matuk, maka tidak sempurna sholat, tidak sempurna sholatnya. Ini analogi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di nomor yang 76, ya, menjauhkan kedua sikunya dari kedua pinggangnya. Jadi banyak, ya, banyak riwayat, ya, menjelaskan bahwa kalau kita ruku, ya, gimana ini ngasih contohnya, banyak yang saya pegang. Ya, kayak gini loh, ya, jadi bukan seperti ini, ya, ngomongnya gimana, bukan lurus kayak gini, kalau bisa kayak seperti ini, ya, ya, jadi sikunya ini sama pinggang ini kalau bisa nggak deket atau bahkan kalau bisa nggak nempel, tapi agak dijauhkan seperti ini, paham maksudnya, ya,
paham lah insya Allah ya, paham insya Allah. Nah, jadi agak dijauhkan. Nah, kemudian mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Nah, ini bacaan ruku itu sangat banyak ya. Kalau yang ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud adalah Subhana Rabbiyal Azim ya. Dalam riwayat yang lainnya seperti At-Tabrani dan Baihaqi ya mengatakan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, itu ada ya. Ada subuh ya, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh juga ada. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, itu juga ada ya. Dibaca semua boleh. Ya, dibaca semua juga boleh. Maka ulama sebagian mengatakan ya habis membaca Subhana Rabbiyal Azim kemudian Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli, enggak ada masalah ya. Terlebih lagi ketika di salat-salat yang panjang ya. Jadi jangan bingung kalau jenengan salat terawih, jenengan salat gerhana yang panjang salatnya, jangan bingung. Aku semua coping telu, apa menes yang diwocong, gak masalah ya. Antum baca doa-doa yang lain, bahkan antum ulang lebih dari tiga itu tidak masalah ya. Banyak sekali bacaannya ya. Itu bisa dipraktikkan semua, yang penting ada dalilnya ya. Kemudian menyamakan rukun-rukun. Termasuk sunnah Rasulullah SAW adalah menyamakan di antara rukun-rukun dalam urusan panjangnya, yakni menjadikan rukuk bangkit dari rukuk sujud dan duduk di antara dua sujud hampir sama lamanya. Ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Hadisnya cukup panjang. Intinya secara garis besar, ya Rasulullah itu sifat sholatnya digambarkan oleh para sahabat itu berdirinya, rukuknya, ya iktidalnya, sujudnya itu sama. Ya, kalau memang pendek ya pendek semua. Ya, kalau panjang ya panjang semua. Kalau standar ya standar semua gitu ya. Makanya saya agak heran ada sebagian masjid ya baca apa namanya baca Al-Quran panjang-panjang, tapi rukuknya cepet, ya. Itidalnya cepat, sujudnya cepat. Nah, seperti apa ini enggak seperti sunnah Rasulullah SAW. Kalau antum memang panjang bacaannya, rukuknya panjangkan, itidalnya panjangkan, sujudnya panjangkan. Ini sunnah ya. Walaupun memang yang tidak melakukan sedemikian ya tidak melanggar ya, maksudnya tidak berdosa. Tapi kalau benar-benar pengen mengikuti sunnah, ya panjangnya disamakan. Maka daripada itu, pertama kali ya saya mendapati yang sedemikian itu waktu saya mondok di Sukabumi itu, masya Allah. Masya Allah, ya, masya Allah. Pertama mondok, bayangin antum ya. Saya nggak pernah mondok ya, lulusan SMA Negeri Sukoh nggak pernah mondok. Tiba-tiba langsung mondok di Sukabumi, ya. Ada Syekh punya 10 kiroat ya dari Sudan datang. Ya. Pas datang kebetulan terjadi gerhana. Wah, ini mantep ini. Ya, jadi baru masuk pondok, ya. Terjadi gerhana bulan. Ya. Kemudian kebetulan ada Syekh dari Sudan yang punya 10 kiroat. Mantep ya. Baca Al-Baqarah. 2 rekaat ya. Ini goyang-goyang lutut kita. Ya kan belum pernah sholat lama. Saya kan dari SMA ya. Kalau sudah terbiasa di pondok enggak masalah. Ini baru mondok ya. Ya. Kemudian sampai goyang-goyang, sampai ada yang mencolot-mencolot saking suwene. Nah, gimana habis baca Al-Baqarah ini dibagi jadi 4. Ya, kalau kita apa namanya salat 2 rakaat salat gerhana otomatis kan 4 kali baca kan? Ya 4 kali baca. Ini dibagi jadi 4. Bayangin antum bacanya lamanya. Kemudian rukuknya itu mungkin 10 menit. Ya, sampai teman aneh goyang depan, goyang belakang, goyang depan, goyang belakang. Ya memang seperti itu sunahnya gitu ya. Ya. Ya, sujud itu sampai ngelundas ya. Ya sungguh belum terbiasa ya. Kalau sudah terbiasa mungkin insya Allah gak masalah. Itu waktu itu belum terbiasa ya. Dan saking lamanya udah tengah-tengah gempa, wis kabur semua. Ini kejadian nyata ya. Oke, udah sholatnya lama, baru rokat kedua gempa, kabur semuanya. Masya Allah ini. Ya, pengalaman di pondok ya seperti itu ya, lucu-lucu. Kalau di pondok saya di Sukabumi itu memang 1 bulan mungkin gempa 2 kali atau 3 kali seperti itu udah biasa. Ya, jadi sunnahnya seperti itu ya. Kalau memang panjang-panjang semua itu, bukan antum baca 1 juz terus. Rukuk tidak sama sujudnya menculit nggak seperti itu ya, itu menyelisih sunnah. Taib. Tidak boleh membaca Al-Quran dalam rukuk maupun sujudnya. Ini juga dalilnya
banyak sekali ya, dalilnya banyak sekali ya. Seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, bahwa kalau rukuk itu enggak boleh baca Al-Qur'an dan bukan tempat berdoa ya. Jadi kalau berdoa itu tempatnya bukan di rukuk tapi di sujud, dan juga tidak boleh membaca membaca Al-Qur'an. Ya, kemudian iktidal dari rukuk ya, iktidal dari rukuk. Kemudian mengangkat tulang sulbinya dari rukuk, ini adalah rukun. Jadi maksudnya iktidal itu, gerakan iktidal itu termasuk rukun. Orang kalau lupa iktidal berarti harus mengulang ya, mengulang rakaat tersebut. Mengucapkan saat iktidal sami'allahu liman hamidah ya. Jadi kalau orang itu sebagai imam atau sholat munfarid, maka dia harus mengucapkan sami'allahu liman hamidah ya. Ini hukumnya wajib ya, hukumnya wajib ya. Kemudian nomor 82 ya. Kalau ucapan sami'allahu liman hamidah itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Bukhari dan Muslim. Mengangkat kedua tangannya saat iktidal sebagaimana dalam tata cara sholat saat takbiratul ihram. Ini sudah kita jelaskan bahkan di awal pertemuan dulu ya. Tempat mengangkat tangan itu adalah salah satunya ketika bangkit daripada daripada ruku. Ya. Kemudian berdiri dengan tegak dan tenang sehingga setiap tulang mengambil posisinya. Ini adalah rukun. Maksudnya apa? Tumakninah. Ya, berdiri tegak, tenang ya, itu rukun ya. Jadi harus dilaksanakan. Kalau orang tidak melaksanakan yang sedemikian tumakninah dalam iktidal, maka dia telah meninggalkan rukun daripada sholat yang bisa menyebabkan sholatnya tidak sah atau batal. Nomor 84 ya, mengucapkan Rabbana walakal hamd ya. Rabbana walakal hamd ya. Ini wajib dibaca oleh semua orang yang sholat. Ya, kalau sami Allahu liman hamidah tadi dibaca oleh imam atau ketika kita munfarid. Tapi kalau Rabbana walakal hamd itu wajib dibaca oleh semua yang melaksanakan sholat termasuk makmum, karena ia adalah zikir saat berdiri. Adapun bacaan sami Allahu liman hamidah, maka ia adalah zikir saat iktidal. Dan ini ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, Ahmad dan Abu Dawud. Ya, innama ju'ilal imam liyutamabi ya, sesungguhnya imam dijadikan itu untuk diikuti ya. Kemudian dalam lanjutan hadisnya Rasulullah berkata wa idza qol, dan apabila berkata ya imam sami Allahu liman hamidah ya, imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, fakulu, maka ucapkanlah Rabbana walakal ham. Dalam riwayat yang lainnya Allahumma Rabbana walakal ham, enggak masalah ya, ada dua riwayat ya. Rabbana walakal ham enggak apa-apa, Allahumma Rabbana walakal ham enggak apa-apa. Yasma'ullahu lakum ya, fa innallaha tabaraka wa ta'ala qala ala lisani nabih sallallahu alaihi wasallam sami'allahu liman hamidah. Dan niscaya Allah akan mendengarkan untuk kalian ya. Jadi orang yang membaca Allahumma Rabbana walakal hamd ya, itu Allah itu pasti akan mendengarkan, sebab Allah Maha Suci Maha Tinggi berfirman melalui lisan nabinya sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Dari hadis ini ya, Rasulullah akan mengatakan kalau imam mengatakan atau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah ya. Berarti kan setelah imam mengucapkan baru kita diperintahkan untuk berucap Rabbana walakal hamdu. Maka sebagian ulama berpendapat kita sebagai makmum tidak perlu membaca sami Allahu liman hamidah ya. Jadi kalau imam sudah bilang sami Allahu liman hamidah, kita cukup mengucapkan Rabbana walakal hamd. Walaupun ya, ini sebagai tambahan wawasan ya, sebagian pendapat mengatakan tetap ya, tetap mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Namun pendapat yang saya pilih, yang menurut saya rajih juga dipilih oleh Muhammad bin Rasulullah Al-Albani adalah tidak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah kalau kita makmum. Ya, cukup mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ya. Kemudian bacaan ketika iktidal itu banyak. Ya, bacaan ketika iktidal itu banyak ya. Tadi kan dikatakan dalam hadis itu ada, tadi aja sudah disebutkan ada Rabbana ya, walakal ham, ada Allahumma Rabbana walakal ham ya, ada Rabbana lakal ham enggak pakai wa, itu ada juga ya.
ada mil asamawati wa mil ard wa mil amasyita min syai'in ba'du, ya ditambahi itu juga boleh, ya. Ya, robbana wa lakal hamd, ya. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi, itu enggak masalah. Ya, masih banyak sekali. Bahkan di sini sebut ada 10 bacaan, ya. Ada 10 bacaan untuk ketika kita iktidal atau berdiri bangkit daripada rukuk. Ya, jadi boleh ya dipilih yang mana saja. Monggo silakan ya. Tapi yang biasanya umum adalah Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban barakan fi yamil as-samawati wa mil ardh dan seterusnya. Kemudian menyamakan berdiri ini dengan rukuk dalam kadar lamanya sebagaimana sudah dijelaskan. Tadi sudah disampaikan ya, yang termasuk sunnah adalah menyamakan panjang rukuk, panjang sujud, panjang iktidal, berdiri dan sebagainya. Belum masuk Isya ya? Ya, 3 menit lagi atau 5 menit lagi ya? Ya, taib ya, kita lanjutkan. Kemudian langsung saja masuk dalam keadaan sujud. Nah, ini mulai ada sedikit ya khilaf ulama yang ingin ana sampaikan kepada antum terkait sujud ya. Sebelum sujud tentu saja ya, kita dari iktidal itu kan melakukan pergerakan intikal ya, gerakan perpindahan dari iktidal menuju sujud. Nah, nomor 86 di halaman 38 kemudian mengucapkan Allahu Akbar ya. Jadi takbir hukumnya apa? Wajib. Nah, ini tak ulang-ulang biar untuk mempermantap pemahaman antum terkait wajib rukun sama sunnah dalam sholat. Misal antum kepikiran banyak macam-macam ya, kemudian waktu itidal moro-moro sujud nggak takbir, apa yang antum lakukan? Apa yang antum lakukan? Sujud sahwi. Ingat ya, kalau kita lupa rukun harus diulang. Tapi kalau lupanya wajib enggak perlu diulang, cukup hanya melaksanakan sujud sahwi ya. Ini harus antum pahami ya, perbedaan antara rukun dan wajib. Baik ya. Turun ya, mengangkat kedua tangan, namun ini dilakukan kadang-kadang. Nah, ini juga ya, apa namanya, ada dalil yang seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i Daruqutni mengatakan kadang-kadang Rasulullah itu kalau dari iktidal menuju sujud itu diangkat tangannya ya, walaupun memang sebagian ulama berpendapat hadis ini ya tidak bisa dijadikan hujah gitu. Seandainya bisa dijadikan hujah ya, tidak dilakukan setiap saat. Paham di sini ya? Jadi sebagian ulama mengatakan hadis ini tidak bisa dijadikan hujah. Sebagian ulama yang lain mengatakan seandainya dijadikan hujah maka tidak dilakukan setiap saat. Jadi kadang-kadang saja. Kadang-kadang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika iktidal menuju sujud itu mengangkat kedua tangan. Ya. Jadi takbirnya itu sambil mengangkat kedua tangan. Ya. Kemudian ini yang terjadi khilaf di antara para ulama ya, turun untuk sujud ya, ini bertempu dengan kedua tangan dulu atau dengan lutut dulu. Taib, kita baca dulu saja ya, apa yang ditulis oleh mu'alif ini nomor 88. Kemudian turun sujud dengan bertumpu pada kedua tangannya. Dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diriwayatkan secara sahih dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau melarang kita meniru menderumnya unta. Unta menderum dengan bertumpu pada kedua lututnya yang ada di kedua kaki depannya. Ya, jadi ini sebuah khilaf ya di antara para ulama. Beliau berpendapat kalau kita ini iktidal kemudian turun menuju sujud itu tangan terlebih dahulu. Dalilnya ya, beliau mengutip ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Daruqutni, kana yadu yadaihi alal ard qabla rukbataihi. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau mau sujud ya, itu tangannya dulu, naruh tangannya dulu ya ke tanah sebelum kedua lututnya. Namun hadis ini ulama berbeda pendapat ya terkait kesohiannya atau
terkait apakah dia bisa dijadikan hujah atau tidak. Kemudian ada hadis yang lainnya, yang hadis ini sebenarnya ya, hadis ini tuh sebenarnya orang itu menganggapnya soheh atau bisa dijadikan hujah, cuma ya penafsirannya berbeda, ya pemaknaannya berbeda. Ya. Kita baca dulu hadisnya. Ya. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Ya. Kalau kalian itu atau salah seorang di antara kalian itu mau turun untuk sujud ya, maka jangan turun seperti unta. Ya, wal yadok yadaihi qabla rukbataihi. Unta itu kalau mau turun naruh ya tangannya dulu sebelum lututnya. Nah, ini kalau ada gambar ini gampang dipahamkan ya. Tapi kalau enggak ada gambar jenengan bayangin aja ya. Saya bantu antum untuk membayangkan. Unta ini kan punya berapa kaki? 4 ya. 4 kaki apa 2 tangan 2 kaki? Nah, ini yang berbeda pendapat di antara ulama ya. Ya, jadi cuma permasalahan ini loh, ulama berbeda pendapat ya. Ya, berbeda pendapat gara-gara ini ya. Syekh Muhammad bin Hasan al-Albani menganggap unta itu punya 4 kaki. Karena unta itu depannya dulu ya, berarti kan lututnya dulu. Paham sini? Ya. Jadi supaya kita ini enggak seperti unta, maka jangan lutut dulu gitu loh. Jadi tangan dulu. Nah, ini Syekh bin Bas sama Syekh Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pendapatnya beda. Ya. Ya. Unta itu ya, yang depan itu dihukumi tangan gitu, paham sih? Ya, yang belakang dihukumi kaki yang bulat ya, ulang. Ya, memang seperti ini ya. Ya, ijtihad itu seperti ini ya. Jadi depan itu dihukumi tangan, ya. Kalau karena unta ini depan terlebih dahulu, maka kita kaki terlebih dahulu ya. Tak ulang sekali lagi ya, biar antum paham ya. Syekh Muhammad bin Hasan al-Albani ya, menganggap kaki depannya unta itu adalah kaki. Ya. Karena itu adalah kaki, maka tangan terlebih dahulu. Nah, Syekh bin Bas menganggap kaki depannya itu tangan. Kalau kita pengen menyelisihi unta, maka jangan tangan dulu, tapi kaki dulu. Nah, gara-gara ini ya, gara-gara sikile unta ini. Ya, gara-gara sikile unta. Ya seperti itulah. Emang seperti itu ya, ulama ya seperti itu. Ya. Antum kan udah pernah ana sampaikan hadisnya. Rasul mengatakan, "Janganlah kamu sholat sebelum sampai Bani Quraidah ya. Jangan kamu sholat asar sebelum sampai Bani Quraidah ya." Sebagian berpendapat maksud Rasulullah itu adalah kita ini untuk mempergegas ya, mempergegas diri kita sampai ke Bani Quraidah sebelum waktu maghrib ya. Akhirnya ketika hampir mau masuk maghrib belum sampai Bani Quraidah, mereka tetap sholat asar. Karena maksud Rasulullah itu adalah kontekstual. Rasul mengatakan jangan kamu ya sholat asar sebelum sampai Bani Quraidah. Masih cepat-cepat kalau bisa itu sampai Bani Quraidah sebelum waktu maghrib. Itu berpendapat sebagian sahabat. Sebagian yang lainnya, Rasulullah kan ngelarang kita sholat asar sebelum sampai Bani Quraidah. Walaupun udah sampai waktu maghrib, walaupun sampai isya, walaupun sampai subuh ya, kalau belum sampai Bani Quraidah maka kita gak boleh sholat asar. Nah itulah ya, hadisnya satu, cuma pemahamannya berbeda. Kadang-kadang seperti itu ya. Kayak contohnya seperti ini ya. Ya. Rasulullah mengatakan jangan niru unta. Nah, cuma pemahaman orang meniru unta ini yang berbeda ya. Pemahaman orang meniru unta berbeda. Nah, ala kulli hal ya. Paling tidak ini menambah wawasan kita ya untuk memahami perbedaan pendapat di antara para ulama gitu. Walaupun pendapat yang dipilih tentunya sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalal Albani adalah tangan terlebih dahulu, tapi mereka yang berpendapat lutut terlebih dahulu itu juga bukan pendapat yang lemah. Ya, itu bukan pendapat yang lemah ya. Itu mereka merupakan ijtihad yang sesuai dengan kemampuan atau pengetahuan mereka, yang apalah kita kalau dibandingkan dengan Syekh bin Bas ya. Apalah kita kalau dibandingkan dengan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ya. Jangan sampai hanya karena yang seperti ini kemudian kita mengatakan Syekh bin Bas enggak paham hadis ya. Syekh Utsaimin enggak paham hadis. Antum enggak bisa bahasa Arab gitu artinya. Antum bahasa Arab aja enggak bisa. Antum masa ngolok-ngolok Syekh bin Bas sama Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Nah, untuk belamin dalik, jangan sampai kita ya sebagai seorang penuntut ilmu ya meninggalkan adab dan akhlak kita ya terhadap para
para ulama, karena salah satu ciri-ciri Ahlus Sunnah ya, atau mereka yang bermanhaj salaf adalah menghormati ulama mereka. Taib, break adzan maghrib terlebih dahulu, insyaallah nanti kita adzan maghrib, adzan isya ya. Adzan isya terlebih dahulu, nanti insyaallah kita lanjutkan. Barakallahu fiik. Oh, diakhirkan aja, langsung dilanjutkan ya. Nah, berarti nanti gitu. Jadi enggak dipanjangkan ceramahnya maksudnya. Nah. Nggih, paham. Baik ya. Mungkin kita lanjut sedikit aja ya. Sedikit. Ya, di nomor 89 saat sujud ya, dan ini adalah rukun, dia bertumpu di atas kedua telapak tangannya dan membentangkan keduanya. Ya. Jadi jangan disalahpahami ya kalau membaca kitab ini ya. Yang rukun itu adalah sujudnya. Ya, ini biar enggak salah paham ya. Yang termasuk daripada rukun itu adalah sujudnya. Membentangkan kedua telapak tangan itu bukan rukun ya. Itu bukan rukun, itu sunnah ya. Ya, jadi maksudnya gini. Dibentangkan seperti ini loh ya. Itu kalau antum sholat munfarid atau sebagai imam ya. Tapi kalau antum sholat berjamaah ya, apalagi kalau jamaahnya rapet, kalau antum bentangkan tangan antum ya, sikut antum ya akan nyikut kepala teman antum ya. Itu bukan rukun ya, itu bukan rukun, itu cuma sunnah saja ya, sunnah saja ya, membentangkan kedua tangan seperti ini ya, enggak nempel seperti ini ya, tapi dibentangkan itu kalau antum munfarid atau menjadi seorang imam. Kalau menjadi seorang makmum ya sesuai dengan kemampuan, karena menzalimi saudara sama muslim itu haram. Jangan sampai antum mengejar yang sunnah tapi menzalimi saudara sama muslim ya, apalagi antum keteknya bau gitu ya, ya wis nyekut ndase kancane ya, terus ya keteknya bau, naudzubillah min dzalik ya. Ada yang seperti itu ya, jangan sampai ya hanya karena sunnah ya kita mendzalimi saudara sama muslim. Tetap aja sesuai dengan kemampuan ya, sesuai dengan kemampuan. Namun ini sebagai catatan, tidak disebutkan di sini tapi sudah ana sebutkan di beberapa pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa sebagian ulama itu mengatakan tidak ada bedanya posisi sujud perempuan dan laki-laki. Tak ulang sekali lagi ya, ana ulang sekali lagi, enggak ada bedanya posisi sujud perempuan sama laki-laki ya. Tapi kalau antum lihat di matan goya takrib ya, dalam syarahnya ya madzhab Imam Syafi'i, ada bedanya. Makanya jenengan kalau dulu di TPQ ya, mungkin yang ibu-ibu ya, mbak-mbak ini dulu diajarin sama guru-guru TPQ-nya, kalau perempuan ya tangannya ada di dalam, menyangga dada ya. Ini mungkin pernah diajari ya waktu dulu kecil itu ya. Itu ada dalilnya, itu madhab Syafi'i ya. Mereka mengutip sebuah hadis ya. Ya, mengutip sebuah hadis bahwa Rasulullah menjelaskan kalau perempuan itu tangannya bahkan enggak keluar tapi di dalam ya, ya di bawah dada ya. Tapi ulama yang lainnya seperti Syaikh Muhammad Ridzwan Al-Albani dan banyak ulama-ulama salaf ya, atau ulama-ulama sunnah itu mengingkari hujah itu. Jadi hukumnya sama ya, antara perempuan sama laki-laki hukumnya sama. Tapi kalau memang mau berpendoban dengan hadis itu ada dalilnya ya. Sebagian ulama Syafi'iyah menganggap hadis itu bisa dijadikan hujah, maka mereka berpendapat kalau perempuan itu sujudnya enggak direnggangkan seperti ini ya, tapi menopang dada. Tapi tentu saja pendapat yang saya pilih ya, yang lebih rajih adalah direnggangkan seperti laki-laki. Nah, kemudian merapatkan jari-jari kedua tangannya. Jadi rapatnya itu rapat seperti ketika antum bertakbir ya. Jadi posisi antum takbir kan kemarin sudah diajari caranya ya. Jadi seperti ini ya, dibilang rapat banget enggak ya, dibilang merenggangkan tangan tidak, jadi biasa gini ya. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi enggak rapat banget ya, tapi enggak sampai seperti ini ya, seperti ini biasa ya. Nah, ini seperti ini posisi sujud itu ya, menghadap ke kiblat terus seperti ini, dan sejajar pundak atau telinga ya. Jadi kalau antum takbirnya sejajar telinga, maka sujudnya sejajar telinga. Kalau antum takbirnya sejajar pundak, ini kan pilihan, enggak ada masalah ya. Hendaknya
posisi tangan ketika sujud juga sejajar pun sejajar pundak. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya pada malam hari ini. Ya, sebelum kita tutup ya, karena waktu memang terbatas, mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak ya, ibu-ibu ya, monggo silakan, insyaallah kita jawab sesuai dengan kemampuan kita. Kalau tidak mungkin kita cukupi ya, kita adzan isya kemudian kita tunaikan sholat isya. Taib, ada pertanyaan apa ibu? Boten-boten ya. Ah, taib, silakan Mas. Nah, itu setelah ini ya. Buru-buru ini ya. Ya, insyaallah pertemuan berikutnya ya. Itu pertemuan berikutnya ya. Ya, jadi yang kita bahas tadi itu apakah tangan ini keluar atau ke dalam ya. Ya, kalau perempuan ya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan keluar seperti laki-laki, ada yang mengatakan ke dalam seperti atau dikhususkan seperti dikhususkan perempuan itu ke dalam. Tapi kalau laki-laki pasti keluar ya, sikunya keluar gitu ya. Nah, nanti ada penjelasan yang lainnya. Rasulullah itu melarang tak kalau kita sujud itu nempel ke bawah ya, seperti kaki anjing ya atau tangan anjing ya, itu dilarang. Itu adalah larangan khusus, tapi insyaallah akan kita bahas ya di pertemuan berikutnya insyaallah ya. Semoga Allah menjaga kita, memberikan kita kesehatan, yang menghindarkan kita dari musibah penyakit. Kalau ada dari antara kita dan keluarga kita yang sakit, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya di dalam keadaan seperti ini, kalau kita memiliki lapangan rezeki, ada saudara-saudari kita di luar sana yang membutuhkan, kita berbagi rezeki pada, untuk mereka semua. Nah, semoga kita ikhlaskan karena Allah dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan. Taib ya. Mungkin kalau ada salah dan khilaf dari saya pribadi dan kekurangan saya sebagai seorang manusia, lebihnya dari hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup ya majelis ini dengan doa kafarat majelis, semoga bisa menggugurkan dan menghapus semua dosa-dosa kita, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah dan dikumpulkan kembali di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadda la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.